pernah ada cerita unik nggak saat drifting belajar atau kayak gimana? Drifting alhamdulillah aman-aman aja sih. Cuma ya seumur hidup udah pernah ngerasain kebalik 7 kali lah. Ayo sekarang Ega. Gak apa-apa. Nah. Boleh ini dulu nggak? Aduh, kayaknya. Tadi juga Iki sebenarnya takut, tapi setelah Iki masuk di dalam, takut. Kan kapan lagi loh cepetan kayaknya gue belum saatnya deh hari ini. Beberapa hari yang lalu dari tim Berbagi Rizki memposting tentang keinginan tergila. Aku mau ikutan dan juga mau tantang Kak Iki dengan kecepatan. Tapi gimana ya, akunya sibuk kuliah. Nah di sini juga dia ada namanya Ega. Dia bilang di sini kalau dia mau mewujudkan keinginan tergilanya itu dengan kecepatan karena dia amat sangat terobsesi dari film Fast and Furious. Again. Ini unik sih dan ini menurut Iki menarik buat diangkat di item Berbagi Rizki dengan konsep yang baru ini. Nah sekarang saya mau coba telepon teman sayanya untuk mewujudkan keinginan tergilanya yang berhubungan dengan kecepatan. Taya. Halo. Ya halo kak. Ya ini Iki. Ah. Jadi gimana kak buat yang ngatur acara buat yang target Iki tuh? Iya. Oke, berarti kita langsung janjian di sana aja ya, ketemuan di sana. Ya, thank you ya kak. Sampai ketemu di sana. Siap, bye-bye. Kebetulan kita sudah memilih salah satu orang yang beruntung. Dan hari ini, Iki akan bertemu dengannya. Oke, hari ini kembali saya akan mewujudkan impian dan keinginan tergila seseorang. Dan kebetulan kali ini Iki sudah bersama Ega. Nah, sebelum saya ingin mewujudkan keinginan tergilanya, saya mempunyai info kalau Ega ini mempunyai fobia kecepatan. Itu kalau boleh tahu kenapa? Jadi dulu tuh pernah kita lagi ke luar kota ada kerjaan. Okay. Terus kita yang namanya kerja 2 hari itu capek banget ya. Yeah, itu nggak ada jedanya sama sekali. Kita pulang malam, ingatnya sih kayak sekitar jam 1 pagi. Yang mau nyetir kan tadi mau gue, terus gue bilang aduh gue kayaknya capek nih, ya udah akhirnya teman gue yang bawa. Dan itu jalannya itu agak gelap banget ya. Okay. Gelap banget, kita tuh kayak yang udah setengah ngantuk. Okay, perjalanan juga mungkin ya, jauh. Akhirnya kita ketemu kayak simpangan gitu dan itu langsung ngiri, itu tikungan mati kayaknya ya. Yeah. Itu kita langsung, teman gue langsung kayak ngerem tangan. Okay. Dan kita ngedrift. Terus tapi yang buat Iki aneh adalah terus kenapa sekarang malah pengen ingin mewujudkan keinginan tergilanya? Apa yang ngebuat yakin buat ngelakuin tantangan ini? Gue itu pengennya ngelupain masa lalu sih. Gua tuh melewati rasa ketakutan yang dulu pernah ada gitu. Gue pengen ngelawan trauma gue itu. Gokil! Jadi di tengah perbincangan Iki bersama Ega, tiba-tiba ada satu mobil yang masuk langsung ke lapangan dan langsung drifting di situ. Assalamualaikum, saya pulang. Assalamualaikum. Gokil gak Ega? Nih. Jadi kebetulan memang Iki sudah janjian bersama Alinka. Dia adalah seorang ratu drift Indonesia. Masih kaget ya sebelumnya.
Tapi pernah ada cerita unik nggak saat briefing belajar atau kayak gimana? Briefing alhamdulillah aman-aman aja sih. Cuma ya seumur hidup udah pernah ngerasain kebalik 7 kali lah. Ega kebalik kok ini mah, bukan... Kebalik. 7 kali. 7 kali. Tapi insya Allah nanti aman kok. Oh, aman. Asal pokoknya safety-nya diutamakan. Seatbelt pakai, insya Allah aman. Dulu pernah rasain nabrak tembok. Dan itu jadi ngefek, jadi takut. Jadi kita harus ngalahin dia, harus kita lawan. Dan alhamdulillah sekali, dua kali, tiga kali. Dan akhirnya udah terbiasa dan bisa melewati rasa takut itu. Ega berarti duluan ya, siap ya? Nah, jadi ikut di sebelah tapi gak main duduk doang. Gue punya gimana? Challenge buat kalian berdua. Apaan? Yang pertama, buat Ega dulu ya. Ega nanti duduk di sebelah sambil nikmatin drifting, Ega sambil warnai. Oke, gampang kan? Serius? Warna kayak anak SD aja gitu. Gampang kok, gampang. Ya ampun, gak, dalam mobil lebih nyaman. Gambar lagi. Mobilnya standar kok ini, tenang aja. Nah, buat Iki, lebih gimana? Gampang, Ki. Duduk dalam mobil sambil nyanyi. Ya, siap. Siap. Ini perasaan mewujudkan impiannya dia, bukan saya loh padahal. Jadi siapa duluan? Mau Ega duluan atau saya duluan? Oke. Okay. Demi berbagi rezeki, saya melakukan ini semua. Wow, seru sekali. Gokil! Iya, gokil! Woo! Ini challenge nih mulai nih. Cukup tahu cara dalam diri. Tak usah aku dekatimu lagi. Ku tak mau. Aduh, buset. Ku tak mau. Oh my god. Gokil. Gokil. Aduh ya Allah, aduh. Ini harusnya bukan saya, Pak. Hai. Halo, Ega. Wah, Iki aja sampai setepar itu. Di situ gue berpikir lagi, gue mundur nih. Saya tapi challenge-nya, saya coba. Tapi kayaknya kalau menurut saya gagal karena teriak-teriak dari tadi. Silakan, gimana saya sukses atau enggak? Ya, cukup sukses lah. Berhasil nyanyi walaupun jadi diam. Beda banget sih, biasanya dengar suara dia tuh halus gitu kan kalau nyanyi. Nah ini dia teriak-teriak dalam mobil. Seru juga sih lihat ekspresi dia, dengar suara dia yang tadinya cool, ternyata pas dalam mobil teriak-teriak. Gak tau sih, mungkin takut ya. Aduh. Ayo sekarang Ega. Gak apa-apa. Lah. Boleh ini dulu gak? Aduh, kayaknya. Tadi juga Iki sebenarnya takut, tapi setelah Iki masuk di dalam, takut. Dan kapan lagi loh cepetan kayaknya di... Kayaknya gue belum saatnya deh hari ini.